Dewan Pimpinan Cabang Partai Perindo Kecamatan Saibeduk menggelar aksi fogging atau pengasapan di perumahan Orchid Garden Saibeduk Batam. Aksi tersebut dilakukan atas permintaan masyarakat untuk mencegah terjadinya DBD. Fogging atau pengasapan yang dilakukan Dewan Pimpinan Cabang Partai Perindo Kecamatan Saibeduk ini dilaksanakan di perumahan Orchid Garden. Di perumahan Orchid Garden ini, seorang warga pernah terjangkit penyakit yang menular dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Atas permintaan masyarakat, Partai Perindo langsung melakukan fogging menyusuri pemukiman warga. Aksi ini dinilai masyarakat sebagai bukti nyata dalam bersosialisasi. Seluruh masyarakat merasa senang dengan aksi fogging Partai Perindo DPC Saibeduk. Menurut saya bagus, artinya turun ke masyarakat untuk menyatakan bahwa memang keberadaan mereka betul-betul ada gitu. Mereka bisa aplikasi, menyemprot, peduli dengan lingkungan. Aksi kemanusiaan ini merupakan cita-cita Partai Perindo untuk Indonesia yang sejahtera. Diadakannya pengasapan ini akibat pernah adanya korban penyakit DBD. Nantinya aksi ini akan terus digalakkan sesuai kebutuhan masyarakat. Partai Perindo DPC Saibeduk juga akan melaksanakan aksi serupa di beberapa daerah di Kecamatan Saibeduk. Jadi memang setiap hari Minggu kita mengadakan sosialisasi dan membantu masyarakat dalam bentuk fogging. Setiap ada kegiatan memang selalu masyarakat yang meminta. Di samping itu memang kegiatan itu memang sudah semestinya harus kita lakukan. Selain melakukan pengasapan, Partai Perindo bersama masyarakat melakukan gotong royong memotong rumput. Hal ini dilakukan untuk mengurangi perkembangbiakan nyamuk dan membiasakan masyarakat agar hidup sehat. Dari Batam, Alfi Sahri, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengatakan